Guys, kembali lagi dengan channel gua Amar Craft Gaming, dan hari ini kita bakalan main Minecraft Pocket Edition lagi ya guys ya. Jadi sebelum melanjutkan video, ada baiknya kalian klik tombol like, share, comment, and subscribe channel ini agar saya juga tetap bersemangat untuk membuat video-video terbaru lagi. Oke guys, pada video kali ini tuh kita bakalan nge-review versi baru dari MCP ini ya guys ya, versi 1.16.0.5 ya guys ya. Jadi versi ini tuh versi terbaru guys ya, versi 1.16.0.5 ya guys ya. Jadi versi ini versi terbaru guys, dan nether egg itu diperbaru lagi guys ya, nether update lagi, jadi muncul lagi mode-mode terbaru di versi ini guys. Jadi buat kalian yang ingin download versinya guys, linknya di deskripsi guys ya. Oke, jadi hari ini tuh kita bertujuan untuk review apa saja sih yang baru di Minecraft versi 1.16.0.57 ini. Apakah hal-hal yang keren, pokoknya mau yang kali ini tuh update Minecraft secara besar-besaran guys. Jadi ini di nether update terus, sekarang kita sudah bisa kayak main survival. Jadi kita, jadi orang yang bosan main di sini survivalnya, kita bisa main survival di nether update, di nether juga ya kita. Oke, jadi nggak perlu lama lagi, kita bakalan nge-review hal-hal yang baru di sini. Oke, yang pertama itu kan kalau di nether update yang 1.16.55 itu yang baru itu cuma yang ini ya guys ya, yang ini kayak blok-blok kayak begini, blockstone, bullshit. Nah, sekarang di versi yang sekarang lagi ini muncul lagi blok baru guys, ini semua versinya di black. Jadi ini ada blackstone wall, polished blackstone, Blackstone, dan ini polish blackstone, crying obsidian. Ini nggak tahu apa ya crying obsidian, nanti kita coba. Dan ini ada tombol juga polish blackstone button, dan ini polish blackstone pressure plate. Dan ini kan dulu itu cuman lentera aja ya guys ya, sama ogre yang warna biru, dan sekarang ini di versi ini campfire juga udah bisa jadi warna biru kayak gini guys. Jadi itu kita bisa gunakan di nether ya guys ya. Oke, jadi ini sekarang muncul kalau kayak rantai guys, chain apa gitu, dan muncul juga jamur yang baru di dalam, dan ini juga jamurnya cendawan crimson. Dan ini nanti kita coba ya guys ya di nether ya guys ya. Ini kayak jadi pancingan juga kayak wortel gitu guys. Jadi pokoknya lihat aja nanti guys. Kita buka. Ini adalah strider, itu ya ini strider, ini adalah hewan baru guys ya, hewan baru di nether update versi sekarang ini, versi 5.7 ini. Jadi ini terbarunya, yang terbaru. Jadi kita bakal coba nanti guys ya. Ini adalah mob yang lama ya guys ya, kayak di versi 5.1 nya itu udah muncul awal keluarnya nether update, ini udah muncul. Ini kayak mungkin yang itu mata duitan. Jadi di video ini sekalian ya, kita bakalan nge-review Piglin dan Piglin juga, Piglin yang mata duitan guys. Oke, jadi nggak perlu tunggu lama guys ya, jadi kita bakalan langsung ke nether. Thank you.
jadi sumat. Bakalan mencoba ini hewan baru guys ya. Jadi ini hewannya hewan baru, mau baru di versi apa tadi itu Strider. Ini ya hewannya Strider. Jadi kita bakalan lihat Strider ini mirip kayak babi guys ya, cuma dia kelebihannya kita bisa taruh dia di lava ini guys. Dia tidak akan mati guys ya. Dia tidak akan mati. Ya ini memang lava di itu ada anaknya, dan kelebihannya lagi guys, kita bisa kendarain dia guys. Kita kasih ini, lalu ini kegunaannya itu kayak gini guys, mirip kayak apa sih guys ya, babi ya, mirip kayak babinya di survival yang kan ya, alam bebas itu mirip kayak begitu ya guys ya, yang di originalnya. Tapi ini versi nether update ya, jadi kita bisa jalan di lava guys. Jadi kalau kita main survival guys, ini enak guys, kita nggak bakalan mati guys ya. Oke lanjut. Cepatnya oke. Dan buat kalian yang nggak tahu guys, di sini tuh ini mungkin adalah ide-ide udah lama guys ya, di versi awal nether update. Tapi di video kali ini kita bakalan coba juga. Jadi buat kalian yang nggak tahu itu, semua senjata-senjata atau armor di nether update itu tahan api guys. Jadi kayak gini, jadi kayak ini, jadi ini pedangnya itu. Jadi kalau buat kalian yang ingin main di sini tapi nggak sengaja jatuhin ini batu kalian ke lava, itu tenang aja guys, ini senjata kalian ini awet ke lava gitu, karena ini dari nether. Coba kita lempar ya, kita lempar, dan dia itu kagak hancur guys, dia itu lompat semua, dan itu mereka itu tidak bisa hancur. Oke, ambil lagi. Jadi buat kalian yang ambil lagi tuh bisa guys. Dan kalau buat kalian yang takut turun cebur, kita bisa pakai ini guys lagi. Ini apa lagi, Strider. Kita bisa pakai Strider untuk ambil itu. Dan juga armornya juga kayak gitu guys, dia tidak akan hilang, dia tidak akan hancur. Dia loncat juga. Dan penting armornya itu armor khusus di nether update ini guys ya, itu nggak bisa hancur. Jadi kita bakalan coba juga hewan-hewan yang lain. Ini hewan ini udah lama ya di awal nether update nya tapi kita bakal coba. Di sini ada hoglin, ini kayak babi rusa yang berhutan ya guys ya. Ini udah lama guys, mungkin kalian udah pernah lihat ini. Jadi kita bakal ini si mata duitan ya guys ya, orang mata duitan ini kan anu, ini orang piglin, ini kan zombie piglin. Dan sekarang itu udah muncul orang-orangnya piglin ya. Dan ini dia rahasianya orang-orangnya piglin ini guys ya, lihat piglin itu mata duitan guys. Kita bisa kasih dia uang guys. Sekarang lu jadi kaya lu. Jadi itu kita bisa dikasih kayak semacam batu di nether hack, kerikil sama pasir jiwa. Jadi kita bisa bikin monster mob pasir jiwa itu mobnya. Dan buat video selanjutnya mungkin kita bakalan buat mob ya guys ya, yang bisa dibuat si minecraft terbaru ini. Jadi kita bakal lagi ya guys ya, segini aja sebenarnya videonya guys. Gimana ya, kita bakalan jalan-jalan aja dulu guys di nether update ini, kita cari pohon-pohon apa itu. Biasanya itu ada guys,
jadi buat kalian yang ingin download ini, okay, ini guys ya. Jadi di nilai update ini buat kalian yang belum tahu, kalau pasir seperti ini pasir seperti ini itu kalau dibakar itu jadi biru guys. Nah, jadi itu apinya biru dan disinilah terbuat jadi semua campfire, obor dan lentera yang ditaruh di sini, walaupun warna kuning hasilnya itu warna biru guys, karena adanya tanah ini, sedangkan yang di sini itu enggak guys. Dan perbedaannya itu guys. Oke, jadi kenal barunya di Nether update, keren ya. Dan itu katanya di Nether update itu udah ada istana lagi, istana baru dari para piglin zombinya semua. Jadi mungkin di video selanjutnya kita bakalan pergi guys, kita cari dulu guys di mana itu tempatnya, baru kita bakalan jalan lagi ke sini. Gimana ini goblok. Jadi segini dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, comment, dan subscribe channel ini agar supaya saya tetap bersemangat untuk membuat video-video terbaru lagi. Dan mungkin di video berikutnya itu kita bakalan apa ya guys ya, kita bakalan cari itu yang tadi kita bilang, kita bakalan cari istana terbaru dari Nether ini guys ya, Nether update ini. Dan buat kalian yang ingin download Nether update ini yang versi terbaru, silakan linknya ada di deskripsi. Jadi kalian itu wajib download ya guys ya. Jadi mau yang ini, setiap mengupdate itu pasti dia akan update besar-besaran guys. Jadi update-annya itu pasti keren. Jadi terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Di versi terbaru ini itu kita punya itu emote yang namanya emote guys. Ini dia. Ini di versi 57 ini yang terbaru itu sekarang itu sudah punya emote, tapi kita belum ngumpulin emote ya guys ya. Ya kita bisa beli emote pakai itu dana poinnya. Kita itu sebenarnya belum punya. Ini sudah kita punya emote gitu. Main lagi coba. Oh kita sudah ada emote gratis ada gitu. Coba kita. Enggak goyang. Enggak goyang. Ada pokoknya kayak gini guys ya. Jadi itu emotnya itu bisa joget-joget ya, kayak Free Fire lah. Udah kayak Free Fire ya. Ini jogetnya. Dadah. Main lagi. Oke, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan bicara guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.